Guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Terima kasih kerana masih bersama dengan saya. Kita nak on kita punya Just Grab ya. Kita tengok ada kereta Grab juga di belakang ni. Pada pukul 9.02 minit pagi, insyaAllah kita akan on kita punya aplikasi sekarang. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dia tak minta muka. Dia tak minta muka. Alright, kita tunggu ping sambil kita buat editing. Alright, pagi ni kita berada di seberang RT. InsyaAllah. Eh, masuk ping guys. Ah, tengok RT. RM20 grepe pergi ke Taman Seri Sentosa, Kuala Lumpur. Oi, mana tu? Kawasan PJ lah. Oh, RM20 saja. Let's go lah. Kita layan. Kita tolong Aziza, let's go. Dah kita on the way nak pergi ke dia. Dia cancel. Apa boleh buat? Kemungkinan besar dia nak tukar location ke apa kan. Nah, kita standby lah sini. Tadi kita dekat seberang sana. Sekarang kita dekat tepi ni pula. Macam mana? Ada peluang ke tidak? Apa-apa pun kita terima insyaAllah. Seadanya. Okay, 9.15. Ping masuk. T juga. N. Bagaimana N? Four Fingers Crispy Chicken Desa Sri Hatamas. Alright, no problem. Let's go in, let's go grepe. RM9 grepe. Arte. Guys, baru drop off kita punya customer dekat area Sri, Desa Sri Hatamas. Grepe RM9. Net RM7.20. Okay, kita tunggu next. Guys, hari ni kita top up minyak dekat Shell. Ya, yes, Shell. Shell Desa Sri Hatamas. Support Shell ya. Wow. Sendu eh. 951 eh. Desa Sri Hatamas. Saya sempat lagi pergi toilet dalam tu. Keluar dari toilet masih lagi tak ada ping. Hey, alhamdulillah masuk ping. Burger King ah, itulah Burger King. Burger King bagaimana? Sorry. Burger King bagaimana? Maybank Solaris. Alhamdulillah. Maybank Solaris. Hey. Guys, kita baru drop off kita punya customer dekat Public Bank ya. Sebenarnya dia punya pin dekat Maybank. Masalahnya tadi saya masuk dari sini sebenarnya tak boleh ha? Tapi Waze bagi saya turn left dekat sini. Alamak Waze, tengok-tengok no entry dekat sana Waze. Alright, repay RM8, RM6.40 untuk kita. Thank you very much. Alright, ada message. Wow. Wow, wow, wow. Referral bonus. Alhamdulillah. Kita gerak dari sinilah. Guys, kita review pukul 10.04 ya. RM13.60. Tengok. Jadi first job 9.16, 9.53. Jadi offer Grab supermarket tadi not bad ah. Not bad at all. Alright, kita pergi pancing-pancing dalam ini tengok ada ke tidak ping-ping yang akan timbul. Ping-ping yang akan timbul. Let's go. Solaris Monkiara. No ping, no ping. No ping for you over there.
Go somewhere, go somewhere, let's go. Alright, kita tadi menunggu di sini kembali ya. Alhamdulillah, ping masa SK Keramas. Kita kena pusing balik lah ni. Angsa apartmen segambut. Okey, tak apa, kita layan job grepe. Job grepe, grepe, grepe. SK Keramas kat belakang. Alhamdulillah, baru drop off kita punya rider dekat Pangsapuri Angsa. Nah, Pangsapuri Angsa dekat Taman Sri Sinar. Drop off. Terima kasih. GP48net. Insyaallah, let's go. Nah, let's go terus masuk, let's go. IV One Home. KL Tower Mini Zoo Jalan Puncak Kuala Lumpur. Oh, dekat ni, dekat Kampung Baru ke? Oh, tak pernah aku pergi sini. Wah. Dia bawa pergi KL. RM14 cash. Oh, dia ni nak pergi KL Tower. Baru ingat depan tu ada Mini Zoo. KL Tower. Aduh, dah lama tak pergi sana, guys. Dah lama, tak pernah pun. Dalam bawa Grab ni tak pernah sampai kat sana. Okay, IV One Home. Alhamdulillah, kita dah hantar kita punya customer ni dekat KL Tower Mini Zoo. Itu dia, KL Tower Mini Zoo. Drop off RM14. Confirm cash. Dia sudah transfer online tadi. Oh, ini dia KL Tower. Alhamdulillah. Jomlah kita keluar. Tadi kita masuk ambil tiket. Sekarang kita kena masukkan tiket balik. Alright. Okay, kita turun dari KL Tower Bukit Nanas. Oh. Guys, ping, guys, ping. Aduh, kat mana ni, guys? Dan kita lane tengah ni. Menara SME Bank. Oh, kita dah terlepas tadi ni. Kita pusing balik ni. Pusing balik ni. Giat marah ni. Ping masuk, ping masuk. Chong Mong Kha. Minum-minum selayang RM8. Okay. Guys, ini tadi baru dapat ping
customer saya yang sebelum ni tadi, yang yang saya hantar ni, dia bawa sampai pergi Batu Cave ni guys. Batu Cave sebelah dengan Giant Batu Cave. Dia punya pin memang salah, memang confirm salah, sebab dia punya pin asal dekat Datuk Keramat, area Datuk Keramat tu. Jadi di sana tadi dia punya tambang RM11. Jadi yang di sini tadi saya cek 17, tapi dia bagi saya 18 tadi bah. Tapi saya kena tunggu dia dapatkan duit. Alamak, masalah orang ini. Apa-apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk dia, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Okay guys, jom kita layan ambil customer seterusnya. Let's go! Guys, bahayalah dapat ping dekat Batu Cave ni. Ni satu lagi case ni, salah lagi. Aduh. Dia punya ping dekat area ni. Aduh, macam mana ni? Sorry lah guys, saya terpaksa cancel lah dia. Dia siap bagi gambar. Ha. Tapi pin dia dekat area ni. Kalau gambar ni dekat area Batu Cave yang tempat orang semayang tu. Alamak. Nasib lah guys, tak berbaloi lah macam ni. Nasib. Saya kena report dengan CS lah. Report CS lah. Location. Incorrect address, totally wrong customer, or customer is elsewhere and not here. Matilah katak ni. Matilah. Aduh, nak ambil gambar pula. Hari ni punya bisnes Memang agak besar. Tak apalah, sini salah satu daripada cabaran kita. Mudah-mudahan kita submit report. Kita sudah submit report. Okay. So saya cancelkan dia ni lah. Cancel lah. Alright. Apa boleh buat, cancel sekejap. Ada watak hasil di sana pun. Cabaran hari ini guys, cabaran. Macam mana tu ah? Telefon pun lag ni, aduh. Guys, handphone overheat. Handphone overheat. Terpaksa taruh dia dekat ban ni supaya dia dapat kena aircon, dapat sejuk. InsyaAllah. Jadi kita bergerak daripada Batu Cave ni pergi ke, balik ke tempat kita lah, melalui jalan Ipoh. Dan kita dah pasang my destination sampai ke sekolah anak. Kalau ada sangkut, ya alhamdulillah. Kalau tak ada, apa boleh buat lah. Tak nak lah yang susah-susah kan. Aduh, pin di Batu Cave ni sukar, susah. Mereka sendiri yang menyusahkan. Kalau salah pin, memang dia menyusahkan. Nasib lelaki tadi tu, dia tunjuk jalan untuk saya. Jalan tunjuk. Sampai juga di tempat yang dia nak pergi. Jadi saya cek dalam aplikasi, dari tempat itu pergi ke tempat saya pick up dia tadi, tambangnya RM17. Tapi yang asalnya dia punya tambang tu RM11, sebab bertentangan arah. Okay lah guys, kita on the way balik. Let's go. Guys, kita dah sampai dekat RT balik. Bila kena macam tu guys, agak
potong lah, potong. Aduh, tak best lah, tak seronok. Ah, kita tenangkan pikiran lah, sementara kita tunggu ping yang dalam my destination ni, ataupun kita tunggu anak balik lah. Tak seronok. Malas nak stres lah guys. Cukuplah masalah yang kita nak streskan. Okay guys, 12.37 kita di RT tadi masih dapat ping my destination ni, Poliklinik Hartamas. Alright, kita layan je lah. Okay, jom. RT. Seronok ah, e-hailing Hyundai Star X. Okay, kita baru drop off dia di Poliklinik Hartamas. Drop off RM9 cash. Sorry, prepay 720 net. Ini tadi kita punya my destination. Sudah kena stop. Mustang. Okey, tak apa, jom kita balik ke sekolah anak. Alhamdulillah, dapatlah satu menampung kesedihanku. Guys, hasrat di hati bukan main lagi guys, tapi tak kesampaian untuk kita sambung kita punya job pada hari ini. Jadi kita rangkumkan kerja kita untuk hari ini setakat mendapat 6 job yang selesai kita lakukan dengan nilai RM45.60 insyaallah. Moga besok hari lebih lagi rezeki yang kita akan dapat. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya seperti mana yang telah dikatakan, diramalkan. Cuaca petang-petang begini sudah mula guys, sudah mula ada bunyi-bunyi buruh dekat langit. Angin pun sudah mula bertiup sepoi-sepoi. Kuatlah dari sepoi, dah jadi sepai dah ni. Bakal menjelang hujan yang akan datang insyaAllah adalah tu. Jadi untuk itu saya berterima kasih kepada anda semua kerana bersama dengan saya sehingga ke saat ini. Dalam video kali ini, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Subscribe.